Masa dibilang bengkok? Ya. Ah, kamu pergi sih. Andre yang datang menyusul ke Malang pun langsung sibuk melakukan persiapan. Saya baru nyampe karena kemarin ada sesuatu hal, jadi saya tidak bisa ikut sama-sama. Tapi senang juga tadi waktu di atas pesawat, ternyata penonton OVJ begitu antusias, sehingga jalanan di atas macet sekali tadi. Gak sampai atas. Itu saking banyaknya. Gitu. Ya, kemarin sih udah survei untuk bahasa-bahasa Malang, mudah-mudahan gak lupa. Kanggo care apa? Rak Malang ya? Pakai kah? Care krak ngalam. Ojo ketinggalan ya ngobengin nonton OVJ. Lah, oyi. Oke, kita OPC Nang Malang. Wakilin ke Mbak Nunung ya, yeah. Buat teman-teman OVJ. Terima kasih. Semua Nunung. Kita lagi memberikan makan dulu pada kameramen kita biar supaya mereka fit. Halo ayah, lemak, gimana kabar mak? Ini namanya Ahmadi. Ini namanya Udin Ngangan. Ini siapa? Ini Rido Ilahi. Main lenong nih mukanya. Nah, ini kakaknya Dian Ruh. Langi moto. Nggak tahu, dia minta tolong suruh foto. Kita kan artisnya. Kenapa dia minta tolong moto? Mas, bangun. Katanya mau tidur. Dia mau tidur. Ya. Kok bangunin katanya mau tidur? Saya nggak tahu. Jam 3 pagi. Hotel istirahat sebentar. Nah, besok jam 9 udah harus siap-siap. Oke. Okay? Ya, kita udah habis latihan. Alhamdulillah. Latihannya berhasil. Lain saya. Awas jatuh. Habis latihan-latihan, kita sekarang kita mau naik mobil dan muter-muter lagi mencari alamat. Yang pertama itu Jim, itu Sule, temenin nama Boneng. Nanti di belakangnya itu ada Arto sama Wendy. Terus untuk teman-teman manajer yang lain, di belakangnya mobil Mancing Mania ada satu mobil lagi. Jadi itu mobil terakhir. Hey.
atas dulu lah. Oh, serapannya Pak Renso. Antusiasme Kerang Alam alias Arek Malang yang begitu luar biasa ikut mewarnai roadshow Opera Van Java kali. Malang luar biasa sekali dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, ini luar biasa. Lihat kan, animo daripada masyarakat Malang sampai yang ada di atas pun itu keluar semuanya. Di atas gedung yang belum jadi, mereka lagi bekerja, mereka keluar hanya untuk melihat kita. Wah, luar biasa. Panjang jalan masyarakat menyambut kita. Kemacetan yang terjadi saat pawai hingga para fans yang rela antri selama berjam-jam di depan Geraha Cakrawala menjadi bukti kecintaan mereka pada dalang dan para wayangnya. OBJ itu lucu banget. Habisan. Lucu aja lihat hidungnya Sule. Sebel sama Sule. Sebel sama Sule. Pengen lihat Andes Ring. Pengen lihat Sule, pengen lihat Aziz. Aziz, Sule juga. Bibirmu doek, bibirmu doek. Cenat-cenat kaya bandung, kaya bandung. Lagi merayu cermenmu doek, bibirmu doek. Cenat-cenat kaya bandung, kaya bandung. Lagi merayu. Habis. Sini, depan. Depan. Nah, udah. Malah nonton nyanyi. Sini. Kelebihan. Cenat-cenut. Habis lagunya. Airnya air. Cuci muka ya? Ini airnya ceritanya nih airnya nih. Tanya airnya ceritanya. Nah. Dah mau pamitan dulu ya, nih. Pamitan dulu ya. Mak, kita udah mendapatkan petanya.
Okay, arahannya okay. Apel keramat itu udah kita temukan. Bentar lu. Sini, hei, hei. Bukan bercanda, hei. Sini-sini ya, tebakan deh. Yuk. Kalau nggak bisa coret ya. Ajis. Apel apa yang nggak disukai sama anak SD? Bahkan banyak pula penonton yang rela duduk di lapangan parkir Geraha Cakrawala dan menyaksikan Opera Panjava melalui layar besar yang dipersiapkan tim Trans 7. Disuruh langsung. Beda. Lebih lucu, pokoknya lebih terasa. Beda gitu loh. Waktu apa adegan Ajis yang ditablokin tepung? Kalau sekarang jujur, ini sakit perut. Dari teman ini, penggila OVJ paling berat. Jadi terima kasih banget buat tim Gro OVJ. Atas nama masyarakat Bumi Arema, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim Opera Ban Java. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. S. Aduh, dari saya. Kan kita enggak main. Oh, dia yang main dia. Yang ngapain begini kalau enggak main? Jangan. Oh. Yes. Yes. Gol. Ya, 1, 2, 3. S lilin mah aja. S, bukan A. Itu. Wali kota dikerjain. Kita lagi persiapan untuk naik ke atas panggung karena 5 menit lagi kita akan mulai. It's show time. Segenap kru dan para pemain Opera Van Java mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghibur penggemar Opera Van Java di Malang. Yang aku antis putri. Kita lihat mana? Dan tetap lihat sana. Iya, nanti kan masuknya lewat sini. Iya, ini gue lagi masukin ya. Nitip siapa di depan kok. Kami Nunung, udah mic-nya kan? Udah. Udah. Ini gue lagi ngantar alat gue. Ini lagi ngantar alat. Sindennya mana? Atan monitor. Sekarang saatnya kita showtime. Inilah dia Opera Van Java Rojo 2011. Saya kan di sini ya. Pak Dalang. Kalau saya sih mungkin ganti baju. Kalau ini ganti muka gimana? Jadi begini, Andre ganti baju, Ajis ganti muka, Sule ganti hidung coba. Gak ada. Ya udah, sekarang para wayang ganti baju. Untung dapat duit dipesek-pesekin. Coba kalau gak dapat duit. Yang kasihan justru penggemarnya. Penggemar yang pesek, itu dia udah dipesek-pesekin. Kayak Sule pesek. Gak dapat duit lagi kan, kasihan. Kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Lagian aku kan gak jelek-jelek amat kan. Iya kan? Hanya Justin Bieber doang yang bilang gue jelek.
Jadi apa sih aku? Dewi Kunti. Dewi Kunti ibunya Bimo. Kunti. Penontonnya asik banget. Rayunya nyanyi dulu deh. Aduh nyanyi. Yang dua baru yang rayu. Mama kamu. Ya, nyanyi dulu, Andre. Ini dulu, ini penonton dulu, ini dari dulu. Bangkin itu ntar udah dancer. Nah tapi udah menit itu lu masuk. Le, ikut joget lu. Lu pas parto sama Ajis. Ajis akan narik satu joget. Ini di Bidadari. Ini di Bidadari. Berarti gak usah. Gak usah. Berarti yang ke... lagi nyanyi-nyanyi siapa yang cinta ya enggak. Gua ngerti banget kalau lu tuh udah bosan sama lagu gue yang itu, tapi gua punya lagu spesial banget hari ini. Ya udah nyanyi aja kali. Oke. Ini lagu lu sakit jiwa tau. Lu yang nggak mutu. Ini lagu buat Malang. Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan kulupakan dirimu. Begitu beratnya masing-masing kan udah. Nah. Sweet. So,
luar biasa, saya sampai merinding melihat sorak-sorai penonton Malang. Yo, dari anak kecil, ABG, nyampe nenek-nenek, nyampe bapak-bapak. Luar biasa. Saya pengen meneteskan air mata. Hai, wah seru banget nih OVJ ya. Bus ke Malang nih. Penontonnya top abis, seru abis. Pokoknya heboh banget. Pakai, memakai. Finally selesai juga di Malang. Thanks for the support. I love you all. No smoking. Seru banget. Seru. Kocak. Gila abis. Seru. Luar biasa. Aduh asik. Penontonnya juga oke-oke. Yang membuat kita jadi semangat. Hai. Wah. Keren, asik banget. Penontonnya semua berbaur ya. Jadi dari mulai pertama kita on stage sampai akhir nggak bergerak, semakin meriah sampai akhir acara. Ya pokoknya saya salut lah, saya bangga, saya juga berterima kasih sama warga Malang, masyarakat Malang yang sudah memberikan apresiasi kepada Opera Van Java saat roadshow di sini. Keren, puas banget, puas. Ya mudah-mudahan penonton di Kota Malang puas karena kita sudah puas tampil di Kota Malang. Aduh, seneng banget, puas ya karena ini sukses banget selama roadshow kita Malang yang paling hebat ya. Di mana-mana pokoknya OVJ tetap diterima dengan baik, apalagi di Malang. Ketemu lagi. Oke ya, makasih. Akhirnya malam itu pun dilalui dengan senyum para talent dan kru Opera Van Java. Nah, setelah Malang, seperti apa sih keramaian Opera Van Java Roadshow di Bali? Ayo.